Untuk video gue kali ini, aku akan sharing ke kalian gimana cara membuat perhiasan. Dan di sini di Canggu ini itu hanya ada satu-satunya ya tempat untuk dimana kita belajar membuat perhiasan apapun itu, dari namanya perhiasan ada anting, gelang, kalung dan lain sebagainya. Perak dan gold juga ya? Iya, perak, gold, alpaka, and then many other things. Alright, so don't skip. Keep watching, and then also I hope everyone also enjoy on this station to learn how to make jewelry. Stay tuned. Kalau peleburannya tuh butuh berapa lama? Kurang dari 1 menit. Kurang dari 1 menit. Cuman membentuk untuk jadi wire atau plat itu ya agak lama, karena kita harus bentuk lagi, kita banging dulu, habis bang, terus nanti di shaping, di roll. Oke. Kayak bikin pasta. Iya ya. Kita ke sana. Ayo studio ya, di sini. Melting point. Yeah. Melting point, oke. Okay. Gas dan oksigen. Oh, this is gas dan oksigen. Wow. Coba pegang. Yeah. Alright. Okay. Wow. Makin besar, seperti itu jadi liquid ya, jadi fluid, jadi cairan, jadi. Dan ini adalah silver ya, Bu? Yeah. Oh, silver dengan kualitas di atas 950. Kita campurnya dalam setiap gram silver itu kita tambahkan 3% copper. 3% dan alloy ya. Kalau di mungkin di market itu yang normal silver 925 itu adalah kualitasnya, artinya dalam setiap gram itu ditambahkan 7,5%. 7,5%. Ya. Kita bikin yang higher quality. Higher quality. Ibu hanya untuk bikin dari silver atau gold? Silver, gold, bronze, and brass. Okay. Yeah, we have 4 different. 5 actually, alpaca. Alpaca is the black one, right? No, black. It's kind of silver color, silvery color, but it turns green. Oh, sometimes, okay. Alpaca consists of nickel, that's why not many people wearing it. But if you can find like in the market, you bought silver which is very very cheap. Mm-hmm. It might be alpaca but covered with silver flavor. Yes. Yeah. Already melting. Mm-hmm. And now you pour it into a little bar. Yeah. Oh. Mm. Udah pernah lihat sebelumnya belum, Mbak? Belum. Belum kan? Pukul. Di mana ya? Ini ada. Ini dipadatkan. Oh, dipadatkan. Jadi kan masih ada atmosfernya, ada airnya, udaranya. Jadi ini dipadatkan agar tidak nanti bolong-bolong. Oke. Cracking. Ini adalah proses pemadatan, guys. Jadi di pukul-pukul. Setelah ini metalnya jadi sangat-sangat kaku ya. Iya, gitu. Ini mau ke mana? Panas. One more time. Oke. Sekarang kita panaskan lagi aja ya, maka keras ya. Panaskan lagi. Yeah. Now, yeah, because after the metal, after we hit the metal, metal is become very very strong, very stiff. We have to heat it up. Mm.
Oh, jadi apa itu? Jadi spaghetti. Oh, spaghetti. Yeah. Bisa enggak aku makan? Jangan dong. Oh, jangan. Ini kan silver. Oh, silver. Jadi enggak bisa dimakan. Kirain bisa dimakan. Oh, jadi ini yang akan kita buat nanti jadi perhiasan ya. Jadi untuk Lely tuh bikinnya apa ya tadi, kalung dan gitu. Dan Jadi ini dipanaskan, dilembutkan. Sampai berapa kali? Sampai sebentar saja, cuman itu tergantung berapa kali kita pukulnya, begitu kali kita manaskan. Oh, oh. Setiap kali dia dipukul, dia dilembutkan lagi dengan. Mana coba? Ini bantu nih. Ini flaknya. Oh, jadi seperti ini ya. Oke, kita kembali ke studio. Itu paku, ini kan paku ya, bikin gelang paku namanya ya. Itu mau rap apa dia mulus dia pakunya? Kluk. Enggak, maksudnya dia tis. Pakunya itu apakah organik? Organik atau halus sekali? Halus sekali untuk pennya itu. Kadang-kadang ada yang minta. Wirenya itu apakah mau yang super polish apa mau yang sedikit ada kayak natural kayak, gitu ya? Iya, itu. Mana bagusnya? Kalau menurut beli. Kalau mulut kadang-kadang natural. Nah ini kita pakai ini simbolnya naturalnya, kita bulat cuma bikin kayak lemar aja. Dibikin bulat dengan manual. Ini kalau ini kan tidak manual sih, manual tapi narik dia. Manualnya dia seperti kalau dia mau langsung hemat di poinnya ini. Nah jadinya dia udah bulat, tapi bulatnya dia organik. Kayak gini kalau maunya segitu. Aku mau super polish aja deh kalau gitu. Terus yang memang benar-benar halus banget. Nah, banget tanda itu pakai iya gini aja ya. Yang ini bagi kita namanya tarik, namanya urutan kalau bahasa gini kerjanya. Urut. Oh, urut. Oke. Ya. Maskas dong. Iya. Ini ada kerjanya menarik. Ini manual ya. Nah, ini adalah teknik menarik-narik. Mengurut ya? Mengurut. Mengurut. Makin kecil kalau jadi. Ini kan udah nomor. Kita push pakai kaki ya. Oke. Okay. Ini perlu power. Oh, wow. Jadinya ini di sudutnya ini dia kemakan. Jadi round ya, gitu ya. Mungkin kecil. Wow. Ada nomornya dia. Nanti seberapa ini minimal kayaknya 2 mili paling besar ini jadinya ya. Mau cek. Ada yang mau yang gigi tapi susah yang. Pakai hati ya harus ya. Pakai power. Pakai hati sih, Mbak. Serius juga. Ini pegangannya yang pengaruh juga dari pegangan ininya. Kayaknya urat saya keluar ya, Pak. Ini uratnya. Kalau suka gym kan. Coba yang ini, coba yang work out, ini. Itu workout, ayo. Iya, ini sedikit. Oh, ini workout. Lagi sedikit, ini seluruh kekuatan. Ayo, coba. Oh, itu udah lagi sedikit tuh ya. Ini lebih panjang dapat pegangan. Gak tau lebih dapat. Powernya ya? Iya. Woi. One. Two. Ini gak sakit, salah. I can't. Ini kayaknya lebih gini.
Berdua ya, berdua coba. Oh, berdua. Coba ya, saya yang dibikinin. Ayo. Push. Saya pegang ininya deh. Taruh-taruh, Mbak. Jatuh. No. Udah. Nah, emang enggak bisa itu. Kalau lebih susah, kadang-kadang kita naik semuanya. Oh my god, gitu. Oke, berapa kali juga? Kayaknya biarpun kamu naik semua-muanya enggak bakalan bisa juga. Oke, sekarang tinggal jadi ini adalah proses pembakaran. Dirapetin. Ya ini jantungnya lah, bentuk anda tuh tangan itu kan batunya gede, cekok nih untuk jantungnya lembur. Karena ini lebih angin, kan settingnya ini. Aduh, dia minta batu. Di sini ini sing aja. Ibu, kalau untuk yang kayak gini kan jarang ada di Canggu ya Bu, banyak yang dianya. Iya, iya. Makanya harga kita jauh lebih mahal. Dan juga experience-nya beda. Jadi, saya. Jadi, dia ini dia spesialis macam-macam dia jadi tukang resin, tukang wax ya, tukang perak ya, tukang plating ya, semua dia ngambil tapi dikit-dikit. Jadi punya dikit. TikTok tahu dia dikit. Tahu juga dia. Dia cukup pernah. Oke, sekarang tuh dia. Nah, ini untuk bikin gelang. Jadi ada alatnya kayak lumbung, tau enggak sih ini ya kan yang gerinda-gerinda itu loh. Nah, ini udah di band seperti ini. Nanti hasilnya gimana? Nanti ikutin terus ya, jangan di skip videonya. Udah bulat kan? Bulat kan? Udah bulat ini. Nah, sekarang kita kan tinggal. Nah, ini kan tidak semua pakai. Ini tinggal di next. Next kan apa ini? Ya, saya potong dia. Boleh di sini. Nah, di sini juga boleh. Oh, punyamu udah jadi ya? Udah jadi nih. Ih, keren. Almost ya. Lalu gitu aja. Jadi, saya mau melakukan proses pemotongan ya. Tahu enggak sih motong ya? Ini motong bukan motong apa ya? Motong perak. Jangan terkena yang. Jangan sampai kena tangan ya. Nah, itu ya. Ya udah. Harus dipegang satu semuanya. Biar dia tidak. Oh, oke. Okay. Pakai tenaga enggak? Iya, semua. Keluarin tenaga enggak semua? Oh, tangan. Set. Kalau enggak kuat, coba regaji. Diri gaji coba. Oke, okay, nah, regaji. Biar lebih ini. Kan udah tahu. Itu tidak kuat untuk di gunting. Oke. Okay. Oh, di patri. Iya, di solder. Ya, oh, ini dua. Ya. Sini taruh di sini. Aku mau proses pemotongan. Ya. Nah, ini adalah gelangnya. Jadi ini udah dari tandanya. Saya lebih deketin, nah ini tandanya dan saya akan potong sekarang. Prosesnya gini. Kita masukkan ke dalam kayu. Itu dari bawah gerbang karena potong temannya. Ya, yes. Jadi ini temannya. Oh. Ini gergaji. Mau dapetin. Ada patri. Ya, oke. Okay. Patrinya nggak ada lagi tuh. Patrinya mana? Oh ini. Oh ini patri. Astaga. Oke. Okay. Nah, kita coba patahkan ya. Pinter kan? Tuh, sudah jadi dua. Udah, boleh ini kan ini. Boleh dilurusin aja dulu. Kita bikin apa namanya ya? Kalau paku kan ada tajamnya kan namanya kayak pensil ini. Sama kayak tadi bikin dia ya jangan terlalu tajam nanti kalau tajam aku juga lancip bikin aja. Mungkin finishnya cuma jangan terlalu panjang juga. Borax ya mediator untuk nyatuin antara intra silver sama solder. Oke, okay. Jadi pink filling ya. Kayak pokoknya kayak pink filling ini. Heeh. Nah, ini ya. Gambarannya kan seperti ini kalau paku kan. Heeh. Di panas. Dan
Jadi saya kasih tanda ini biar nggak lewat terlalu ke atas. Untuk ininya ya, lancipnya. Iya, lancipnya banget lalu ke atas. Nah, kayak tadi bukan kayak bikin ini. Ini kan beda sama ini. Pakai yang ini ya. Ya. Ke depan. Kalau ke belakang dia tidak matang. Beli aja coba. Jadi tapi udah 9.80% nih udah jadi kan, lihat. Jadi nanti aku akan punya gelang ala-ala apa namanya sih itu? India Cartier. Cartier. Ya, the Cartier, the paku-pakuan ya. Paku-pakuan. Ya, itu Cartier. Sekarang Anda bikin bakar ya, ini dibakar dulu. Bikin kayak melting kayak tadi. Melting kayak tadi, oke. Okay. Kalau masalah bakar membakar, kita harus pindahkan videonya di sini. Mbak, kamu bilang sama Mas Hasan gimana, Mbak? Maksudnya, kelas ada tuah gitu kan? Iya. Terus bingung gak dia? Iya. Apa kan sih? Gitu. Dia dia biar melting. Melting until jadi water ya? Iya, kayak dia nanti ada di botol. Nah. That's it. Gitu aja. Iya. Oh, wow. Gampang. Gampang. Ini sampai di sana. Ini kayak stick. Ini terlalu besar juga. Enggak imbang. Enggak kok. Kalau bikin warna hitamnya gimana? Hitam, nanti ada oksidasi. Oh ya? Yeah? How long is it? 5 minutes. 5 minutes, okay. But it's on the final. Oh, okay. After finish everything, then we make it. Right. Yeah, so I have the black one, Manisa. Mas, kamu ngapain? Mas, jangan ngamuk. Ini kayaknya sebesaran kayaknya. Enggak, itu kok pas kok. Wah, ini beda. Kok besar? Hah? Sekarang dia nanti coba ini. Oh, ini pasangnya di tangannya, tangannya. Ini kan lu sih luarnya gitu. Sisi terlalu lebar mas. Lebarnya terlalu lebar. Iya, ini. Enggak kok. Bener, nanti. Nah, lu lihat enggak imbang sama kakinya, bininya tuh. Oh, oke. Okay. Lebar. Kita bikin yang kecilan. Mini pedi pusu ya. Oke. Ini ditahan. Ini adalah proses finishing. Hah? Namplas. Oh, namplas. Ini namplas bisa dari sana dan dari situ ya? Bisa. Tergantung kegunaannya. Ini adalah, jadi gelang aku kan nih dari original color-nya itu adalah silver. Dan saya pengen bikin sesuai dengan gambar yang saya inginkan, yaitu warna hitam. Jadi menggunakan ini, black block. Sesuai gambar yang ada di sini. Kita mengikuti gambarnya sini. Yeah. Seperti requestan aku lah sebelum aku ingin bikin kelas dan aku pengen bikin sesuatu yang aku inginkan. Nah, seperti ini. Jadi black ya. Ya, black lock. Itu belerang.
belerang. Dan ini base dari belerang. Jadi actually natural sih kalau belerang itu. Terus untuk look after or taking care of this, yeah, how is it good? Belerang yang mana ya? Uh-uh. Yang apanya? Untuk misalnya kalau aku dipakai setiap hari itu gimana? Itu kan nggak ada teksturnya, jadi bisa dibelet, tapi nggak tahan lama, nggak jadi pasti lalurap because you use it like every day, so that's why if you want keep that the black, so you should like put texture on it, so the black stay on the texture. Oh, okay, so how many months it can stay, like the black color? Depend on your activity. Oh my god, I love things to do in the water. Like I swim almost every day to the beach. Activity under the sun. Under the sun is okay. Sweating nggak bikin itu luntur. Sweat, no. Ini ada air panas. This is the hot water for the processing to make the steamy. It's black, yeah. Here, this one. And then taruh aja deh barang ini di sini ya. Jadi ini dengan air hangat. Ini air matang. Iya, air matang. Kita ambil di sini, tinggal dituang. Tapi baunya tidak enak ya. Baunya tidak enak. Iya. Tuh, wow. Lihat ini. Nah, ini dia hasilnya tuh. Dikit-dikit mau hitam kan? Oh my god. Cairannya merah tapi itu hitam ya. Block. Tapi di air kuning deh. Di air warnanya kayak air teh yang misalnya sari wangi kalau masukin kayak gitu. Wow. Dan proses ini butuh berapa lama? 5 minutes. 1 menit. Barang bisa lebih cepat ya, barangnya dipanasin dia. Nah, ini kan udah merata tadi. Hampir merata. Ini menjadi udah mulai merata. Sudah mulai merata. Pakunya belum merata. Yang kan baunya tidak. Tidak enak. Ya, belerang kan enggak enak. Iya, kan, Mbak. Belerang. Boleh di bukan masalah. Cium. Jadi baunya tuh agak nggak enak nih. Tapi ya belerang, siapa sih yang nggak tahu belerang ya? Aku nggak tahu. Belerang? Iya. Itu bagus buat kulit loh sebenarnya. Oh iya, iya kan? Udah hitam ya? Iya. Keren kan? Nanti ini jadi popular deh. Nah, ini udah jadi warnanya hitam. Tapi ini belum hitam deh. Tidak mau lancar lagi. Keren. Kerang ini dibasuh dulu sama air biasa ya. 5, 0. Nah, ini gelang aku yang udah jadi. Pakai dong. Sih, coba pakai. Pakai gelangnya. Mana ya gelangnya yang udah jadi? Gelang paku ya. Untuk it memaku called seseorang supaya nggak lari ya. Katia. Iya. You wanna Katia. Hello guys. Sekarang sebagai penutup video aku kali ini, aku cuma mau sharing sama kalian inilah hasil yang sudah saya buat hari ini. Jadi aku langsung pakai. Dan sekian untuk aktivitas aku hari ini, di mana pembuatan jewelry di area cantik. Tempatnya itu rekomen banget bagi kalian yang ingin atau pengen bikin, silahkan datang ke sini. Bye.